Satu analogi, dalam satu kompetisi, apabila kita ingin menjadi seorang juara, menjadi seorang champion, maka kita harus menjadi yang terbaik, best of the best. Prinsipnya dari Sang Binagami telah melakukan revolusi mental. Dari mental yang biasa-biasa saja menjadi mental seorang juara. Karakter mental seorang juara ialah yang gigih, giat bekerja, pantang menyerah, berani mencoba, dan selalu mengeksplor kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan yang tak kalah penting adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah rahasia sukses dari Sang Binagami. Tak berlebihan, satu lembaga yang sangat kredibel dan independen, Dewan Kesenian Indramayu telah menganugerahkan satu penghargaan yang sangat prestisius kepada Sang Binagami, yakni sebagai penyanyi terbaik, sebagai diva musik Tarling Indramayu. Puncak popularitas, prestasi, dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman tangannya. Yo, sama-sama nikmati persembahan terbaik bersama The Princess of Pantura yang cantik dan seksi, Susi Arzetti. Wani sing ngarep aja sing nguri pribene. Priben, contohna kronologi. Adan beli, terakah.